Hello guys, welcome back to my YouTube channel Hans Hosman. Aku baca banyak sekali komentar-komentar yang pengen aku bikin Q&A bareng Meta Permadi. Tapi pertanyaannya, gak hanya aku yang mengajukan pertanyaan ke Meta, tapi Meta juga bisa mengajukan pertanyaan buat aku. Langsung aja yuk, Metanya udah nungguin. Aku dulu ya. Oh, berarti nanya? Aku nanya. Yaudah, nanti boleh nanya. Tipe pasangan seorang Meta Permadi. Dia udah dipikir-pikir, dia nge-vlog soalnya. Jadi dia udah belum tahu, sumpah ada spontan. Sumpah spontan. Enggak usah banyak-banyak, tiga aja. Enggak muluk-muluk juga. Satu. Pengertian. Harus pengertian. Pekerja keras. Pekerja keras. Santai. Santai. Mana sih enggak ribet gitu. Enggak ribet maksudnya. Gak dimiliki posesif, nyari ini. Jadi yang pertama, pengertian. Pengertian. Oke. Yang kedua, pekerja keras. Pekerja keras. Yang ketiga, santai. Pertanyaan sama? Iya. Tipe pasangan Hans Hosman. Satu, aku suka perempuan yang pandai. Yang kedua, enak diajak komunikasi. Karena kunci dalam setiap permasalahan itu ada di komunikasi. Yang ketiga, cantik. Harus cantik. Harus berarti, cantik. Berarti kalau kalau nggak cantik nggak boleh. Nggak boleh jadi pacaran. Karena aku nggak mau pacaran sama yang ganteng. Jawab ya, tiga itu ya. Pintar, enak diajak komunikasi, cantik. Sebutkan tiga kesan selama syuting Anjani bersama Hans Hosman. Seru. Satu, seru. Enak diajak diskus. Terus banyak mau. Jadi seru, enak diajak diskusi, dan Hans Hosman itu orangnya banyak request, permintaan. Pertanyaannya sama nih, sama lagi nih. Gua takut dia ngomong apa. Tapi benar nih. Ya udah, tiga hal. Tiga yang hal yang Hans Hosman rasakan selama syuting bersama dengan Meta Permadi. Yeah. Satu, nyambung karena Meta orangnya peka. Kedua, enggak ada rasa canggung. Karena aku sama Meta udah lama kenal. Yang ketiga, Meta Permadi itu orangnya enggak baperan. Jadi yang pertama adalah orangnya nyambung kalau diajak ngobrol, kedua nyaman, nggak ada kecanggungan, terus yang ketiga nggak baperan. Lu bakal ngira nggak kita seklop ini bangun chemistry-nya, padahal udah, lu ngira nggak? Terus cara lu gimana sebenarnya? Ada pemikiran itu nggak? Oh, gini. Ditanya nanti akan jadinya sevlog ini dan ternyata bisa diterima ya sama masyarakat, jujur nggak Anura? Iya. Kalau aku pribadi intinya tipeku adalah kalau misalnya aku dapat sebuah adegan atau aku dapat scene, aku berusaha untuk memaksimalkan supaya scene itu bisa aku dan lawan mainku bersinergi. Berikutnya adalah aku suka membuat sebuah adegan yang orang akan berpikir A, ternyata aku melakukannya itu B. Jadi anti mainstream supaya nggak ketebak. Di sini aku menemukan celah, kayaknya kalau kita giring agak ke lucu, cute-cute, gemes itu bisa nggak ya? Kita coba aja dulu gitu. Nah itu ternyata balik lagi metanya nangkep. Aku kepinginnya apa gitu. Dan tanpa perlu berpikir panjang, tanpa perlu diskus yang terlalu lama, tanpa perlu basa-basi, akhirnya apa yang kita mainkan itu bersinergi. Pikiran gak sih kita akan membuat ini menjadi berbeda, nggak seperti FTV-FTV SAI lainnya yang serius, tapi di sini ada bumbu-bumbu komedinya sehingga
ya bersyukurnya masyarakat jadi senang. Kalau menurut Teta juga? Pertamanya nggak nyangka gitu. Soalnya kita, apalagi kita maksudnya dapat skripnya kan nggak cepet ya, besok apa kita nggak tahu, kadang besok apa kita nggak tahu awalnya. Awalnya juga kita nggak pernah janjian malah. Tapi diterima masyarakat terus lama-lama ya jadi kita lebih serius lagi mengerjakan ya kan. Mungkin karena kita udah saling percaya satu sama lain lah ya. Dia percaya apa yang aku lakukan dan aku juga percaya dengan yang Meta lakukan itu, sehingga chemistry akan terbangun sendirinya. Sebutkan satu-satu aja deh, satu-satu, ya harus aku ya, di Anjani yang kamu paling cocok dan yang paling tidak cocok. Yang paling cocok selama syuting di Anjani. Malah gue bisa bilang satu aja, jangan dua. Paling cocok satu. Kalau di... itu ada Jihan tuh. Siapa namanya? Itu di Haris, Haris yang paling cocok, Haris. Satu orang, paling klop. Ya kalau dalam pengadegan ya udah pasti Hans. Anjani juga paling cocok. Ya maksudnya kalau yang ya semuanya ini cuma karena gue sekamar juga sama Anjani. Ya kan? Enggak kenal loh tadinya. Karena enggak cocok. Enggak ada. Siapa sih? Enggak apa-apa, sebutin aja satu. Ini pertanyaan lempar yang sama enggak nih? Sama idem. Idem. Aku sebut dua ya. Aku juga sebut dua. Aku merasa paling cocok dengan alasan yang sama ya, karena kita sering banget ketemu, ya jelas Bulan, Meta Permadi. Satu lagi yang cocok sama aku. Aku tahu. Siapa? Sidik. Iya. Sidik atau Erwin. Erwin. Karena as a personal orangnya itu lucu, terus humble, mau belajar, enak diajak sharing juga. Terus karena scene bareng juga. Iya, karena di adegan juga dia kan tangan kananku, sehingga banyak adegan-adegan atau konflik-konflik yang cukup erat antara diriku sama dirinya, Erwin. Yang gak cocoknya? Yang gak cocok ada di sinetron Anjani. Iya. Ini bukan gak cocok sih. Jadi ada sama ya, tadi kamu gak sebut juga kan namanya kan? Aku juga gak sebut nih. Iya, gak apa-apa. Kalau aku nih ya, dari pertama masuk sampai sekarang ada satu. Pokoknya kalau yang suka Meta sebut Hans dan Anjani. Kalau diriku, Meta sama Sidik. Kira-kira harapan Meta dengan sinetron Anjani itu kayak gimana? Harapannya pasti semoga kita makin panjang episode-nya sampai berapa ribu. Amin. Main dan kru, sutradara tetap sehat-sehat, kompak, selalu apa ya, bisa berkomunikasi dengan baik, share dan ratingnya tinggi. Jadi kalau harapanku ya kurang lebih sama ya kayak Meta, intinya aku cuma nambahin aja, semoga kebersamaan kita di Anjani ini, kalau suatu hari Anjani juga udah gak ada, bisa terus semakin erat, ada komunikasi satu dengan yang lain, jadi tidak habis di Anjani aja. Dan semoga mungkin kita dibikinin judul yang berikutnya dengan pemirsaan. Semoga bisa seperti itu, Anjani bisa sendiri. Oke, okay. Thank you Matt. Thank you banget. Sehat sukses selalu. Bye bye. See you di vlog YouTube-ku berikutnya.